Pilihan utama anda hanya di radio. Itu kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini kita bersama kembali bersama dengan Encik Adnan dari Magnetic Aura. Dan tadi kita dah sama-sama kata orang tu cerita sedikit berkenaan dengan dua produk daripada rangkaian-rangkaian produk yang lain. Dan waktu ini kita nak sambung lagi. Encik Adnan, silakan. Okey, jadi baru-baru ni kita telah mengeluarkan produk yang orang kata yang tak kurang hebatnya juga, ya. Dan saya sendiri tak sangka sambutan yang begitu baguslah. Walaupun telah banyak di pasaran produk seumpama dengannya, iaitu kopi Magnetic Aura dan madu Magnetic Aura. Okey, kopi Magnetic Aura ni pertama sekali orang kata kita buat dalam bentuk ada dalam sachet lah. Dalam sachet tu, dalam kotak pun ada, dalam yang gantung apa papan yang kat kedai pun ada juga. Dan satu keistimewaan kopi Magnetic Aura ni, saya mementingkan pertama sekali selain daripada khasiat dia adalah rasa dia. Orang kata rasa dia tu, kalau rasa sekali memang nak lagi lah, yeah. Itu yang penting. Sebab apa, kadang-kadang banyak kopi yang rasa yang orang kata khasiat bagus, tapi rasa dia tu kita rasa sekali kemudian kita tak nak minum lagi. Dan satu yang membuatkan saya sebenarnya bukan seorang penggemar kopi tetapi apa yang membuatkan saya mengeluarkan kopi ni yang mengandungi herba-herba herba-herba seperti ubi jaga, mengkudu, tongkat ali, raja satong, halia padi dan orang kata misai kucing. Memang herba-herba tu tidak dapat kita nafikan kerana herba-herba itu adalah turun-temurun yang orang kata digunakan oleh nenek moyang kita dan tidak mengandungi bahan-bahan bahan-bahan berbahaya ataupun mengandungi bahan-bahan racun Contoh kata kadang-kadang orang kata beras kita makan pun disembur dengan racun serangga, sayur-sayuran pun orang kata ni malahan apa ayam pun disuntik. Jadi kita tak ada pilihan, jadi kita kena berbalik kepada orang kata makanan-makanan yang diamalkan turun-temurun oleh nenek moyang kita lah. Dan kopi Magnetic Aura ni selain pada rasa dia dan khasiat dia, dia pertama sekali yang saya cakap, saya bukan penggemar kopi tetapi apabila saya minum kopi yang Magnetic Aura ni, masa tu belum ada jenama saya dapati apabila saya urin untuk keesokan paginya tu tidak berbau lah. Ini yang kadang-kadang kata ke kopi yang berbau tu kita kurang menyenangkan kita. Jadi ini satu keistimewaan dia. Jadi orang kata boleh cuba sendiri kopi Magnetic Aura. Dan sekali lagi nak tahu ni, laman web kita www.magneticaura.com magneticaura.com. Untuk keterangan lanjut, boleh layari www.magneticaura.com atau hubungi 012-721-2184, 012-721-2184. Pengedar diperlukan. Magnetic Aura.